Ini kalau udah yang hadir, kita mulai ya. Hari ini pembahasannya mengenai fungsi komposisi dan inverse. Mungkin yang kelas 11 masih ingat ya ini. Kalau yang kelas 10 baru baru mulai kayaknya materinya. Udah baru aja belajar gitu. Oke. Jadi fungsi komposisi itu apa? Fungsi komposisi itu gabungan dari dua fungsi. Nah, di sini diketahui, kita langsung mulai ya untuk soal pertama. Diketahui fungsi fx sama dengan 4x tambah 3 dan gx sama dengan x min 1. Tentukan g yang A, g komposisi f, dan yang B, F komposisi G. Nanti kita lihat apakah G komposisi F itu sama dengan F komposisi G ya. Kita mulai. Untuk yang A, G komposisi F. Kalau kayak gini tuh, berarti ini sama aja kayak si fungsi Fx-nya kita substitusikan ke fungsi G ya. Nah, di sini fungsi G-nya itu kita tulis dulu X min 1. Setelah ini, jadi setiap X pada fungsi G kita ganti dengan Fx. Nah, Fx-nya apa? Fx-nya 4X tambah 3 kurang 1. Berapa? Ya, yang hadir? Kita jawab bareng-bareng. Jadi ini sama dengan min 4x min 3 kan plus 3 min 1 berarti 4x tambah 2 ya. Ini untuk G komposisi F. Sekarang kita cari F komposisi G. Berarti fungsi G nanti kita substitusikan ke fungsi F. Berarti kita tuliskan dulu si F-nya. Fungsi F-nya. 4X tambah 3. Nah, nanti baru X pada Fx-nya kita ganti dengan GX. GX-nya apa? X min 1. Tambah 3. Dengan berapa ini? Empat x min empat plus tiga min empat plus tiga sama dengan empat x min satu. Empat x min satu. Nah, ini kita lihat hasilnya beda ya. Berarti tidak untuk fungsi komposisi itu tidak berlaku sifat komutatif ya, karena g komposisi f itu berbeda dengan f komposisi g. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Mas sudah. Soal yang kedua. Diketahui fungsi fx-nya sama dengan 3x plus 1. Dan gx-nya sama dengan x kuadrat min 5. Nah, tentukan g yang pertama, G komposisi F ini dulu. Sama kayak tadi. Berarti kita tuliskan fungsi G-nya. Ini langsung aja kita substitusi si Fx-nya ya. Fx-nya itu 3X plus 1. I kuadrat ya. Karena X kuadrat min 5. Berapa? Ya, berapa? Sembilan x kuadrat. Dan x kuadrat plus satu. Plus satu. Min lima. Min lima. Nah, coba nih.
kita misalkan x ini kita kuadratkan ya, berarti kita kuadratkan dulu 3x-nya berapa? 9x kuadrat. Lalu 2 dikali 1 dikali 3x berapa? 2 kali 1, 2. Ya, 6x. Baru satunya kita kuadratkan, tambah 1. Jadi, 3x plus 1 kuadrat itu sama dengan 9x kuadrat ditambah 6x ditambah 1. Nah, baru kita tulis di kurang 5. Hasilnya adalah 9x kuadrat ditambah 6x min 4. Terus, yang B. F komposisi G. F-nya itu 3x plus 1. Nah, 3x. X-nya kita langsung substitusi dengan GX. GX-nya adalah x kuadrat min 5. Plus 1. Kemudian, 3x angkat 2. X kuadrat min 15. Iya. Plus 1. Plus 1. Kemudian, 3x kuadrat min 14. Ya, x kuadrat min 14. Sampai sini jelas? Jelas. Ya. Nah, untuk soal yang ketiga, sekarang kita diminta untuk mencari fungsi komposisi dengan mencari nilai fungsi komposisi. Nah, x-nya itu ditentukan ya, di sini ditentukan x-nya itu 5. Cara yang pertama itu kita cari dulu, ini kan f komposisi g x ya, itu kan sama dengan f, kita bisa cari gx-nya dulu. Nah, di sini kita bisa cari si g5-nya dulu. Kita cari G5-nya dulu. Fungsi G-nya itu akar 3X tambah 4. Kita substitusikan X-nya dengan 5. Berarti berapa? Akar 3 kali 5, 15 tambah 4. Akar 19. Akar 19. Nah, setelah itu baru kita substitusikan ke fungsi f-nya. Berarti fungsi f-nya itu kan x kuadrat ditambah 5. Nah, x-nya kita ganti dengan apa? Akar 19 kuadrat. Iya, kita ganti dengan akar 19 ya, karena si 5-nya tadi sudah kita substitusi ke fungsi g. Berapa nih? 94. Ya, kalau akar dikuadratkan, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti 19 ditambah 5 sama dengan 24. Nah, cara yang kedua, kita pakai cara yang tadi, kita cari dulu fungsi komposisinya, baru kita substitusikan x-nya dengan 5. Kayak gini tadi, fx fungsi f-nya itu x kuadrat ya. Y-nya akar 3x tambah 4. Plus 5. Oke, ini berapa? Ini langsung ya. Karena ini akar dikuadratkan, berarti tinggal x 3x tambah 4 tambah 5. Dengan 3x tambah 9. Nah, baru kita substitusikan si x-nya itu dengan 5. 3 dikali 5 ditambah 9. Sama ya hasilnya. 24. Ada pertanyaan? Lebih gampang cara yang mana? Cara 1 atau cara 2? Cara 1. Cara 1. Nah, ada yang bilang cara 2. Sekarang, ini tergantung ya, kalau misalkan kita lihat nih, fungsinya ada pecahan-pecahan kayak gini.
maka kayaknya lebih gampang kalau kita kerjakan dengan cara satu ya. Coba nih. Yang ditanyakan sekarang G komposisi F-nya. Nanti kita cari dulu F2-nya. F-nya itu sama dengan 2X ditambah 2 per X. Berapa? 2 dikali 2 ditambah 2 dibagi 2. C-nya 5 ya. Terus, kita substitusikan ke fungsi G. Berarti ini, baru kita tulis dulu. Fungsi G-nya itu X per X minus 1. Kita substitusi X-nya dengan 5. 5. Hasilnya adalah 5 per 4. Jelas ya? Lebih cepat kalau kita substitusikan satu-satu dulu. Nah, terus. Sekarang diketahui fungsi komposisinya dan salah satu fungsinya. Ditanyakan fungsi yang lainnya. Ini. Kita tuliskan dulu. G komposisi F. X itu sama dengan 6x tambah 7. Terus, G, fx. Nah, kalau kayak berarti fungsi fx, kita substitusikan ke fungsi gx. Kita ketahui gx itu 2x tambah 1. X-nya kita ganti dengan fx, karena yang dicari fx, nah, jadi 2 kali fx tambah 1, sama dengan 6x tambah 7. Sekarang diapakan dulu? Diapakan dulu, supaya kita bisa dapat fx hasil akhirnya. Satunya kita apakan? Halo? Satunya? Kurang ya. Nah, sini. Terus berapa dapatnya? 6x tambah 6. Berarti fx-nya berapa? 3x plus 3. Ya. Karena 6x tambah 6 dibagi 2 dengan 3x plus 3. Kita dapat fx-nya. Oke. Jelas ya sampai sini? Jelas. Nah, sekarang ini sama kayak tadi. Y komposisi fx sama dengan 4x kuadrat min 4x tambah 3. Kalau yang tadi yang kita cari itu fx-nya, sekarang yang kita cari gx-nya. Ini caranya agak berbeda ya. Kita pakai pemisalan. Kita misalkan fx itu sama dengan a. Berarti kan kita ketahui fx sama dengan 2x tambah 3. Berarti a sama dengan 2x tambah 3. Kita mau buat dia dalam bentuk x sama dengan gimana? Pertama-tama kita pindahkan dulu si 3-nya ini ya. Nah, terus diapakan? Supaya jadi x sama dengan. Bagi 2 ya, dengan x. Nah, maka setiap x nanti, nih, setiap x yang ada di sini, kita ganti dengan a min 3 per
2 ya. Berarti ini kita tuliskan dia itu GA ya. GA sama dengan, nah baru kita ganti setiap X-nya dengan A min 3 per 2. Berapa ini? A min 3 per 2 kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Terus 2 dikali min 3 dikali A. Berapa? 2 kali 3, min 3 kali A. Ini suaranya yang hadir. 9. Hah? Tambah 9. Tambah 9, terus? 2. 2 dikali min 3 dikali A. Min 6. A. Per 4 ya. Terus kurang, kita langsung kalikan 4 A min 12 per 2 tambah 3. Terus ini bisa kita langsung bagi ya. Jadi A kuadrat ditambah, ini sesuai urutan, tambah 9 dikurang 6A. Terus ini kita bisa langsung bagi 4A dibagi 2. 2. 2A. Terus min 12 dibagi 2. Plus 12, plus 6. Min 6 ya, kali min, terus plus 6. Tambah 3. Hasilnya adalah A kuadrat min 6A, min 8A ya. Min 6, min 2, min 8A. Terus 9 tambah 6 tambah 3. Tambah 18. Ini GA ya. Yang kita cari tadi, GX, kalau kita ganti hanya dengan X, berarti X kuadrat min 8X tambah 18. Nah, kita dapat fungsi GX-nya itu seperti ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, sekarang gimana kalau fungsinya itu ada 3? Ada fungsi F, Y, dan H. Yang pertama, apa bedanya A dan B? Bedanya pertanyaan A dan B itu apa? Hah? Ada yang tahu? Mana nih suaranya? Halo Bu, maaf saya baru gabung Bu. Oh ya, ini kita baru mulai soal baru lagi. Nah, apa itu tadi bedanya? Fungsi F. Ya? Ini fungsi F masukin ke G, baru nanti setelah itu hasilnya, baru fungsi H masukin ke fungsi hasil dari GOF. Ya, berarti bedanya kalau yang A kita cari F komposisi H-nya dulu. Kalau yang B, kita cari G komposisi F-nya dulu ya. Ya. Terus? Berarti GOF-nya itu 8X. GOF ya? A dulu nggak, Bu? Nah, kita cari yang A dulu. Yang A dulu berarti kita cari F komposisi H-nya dulu ya. Ya. Berarti F. F-nya itu kan 2X min 1. Nah, X-nya kita substitusikan dengan HX. HX-nya 2X min 3. Berarti sama dengan 4X. Sama dengan 4X min 6. Min 6 min 7. Berarti. Ya, 4X min 7. Nah, baru kita komposisikan dengan G. Halo Aska, apa kabar Aska? Baik. Y-nya 4X tambah 5 ya.
Berarti X-nya kita ganti dengan 4X min ya, 7. Berarti 16X min 28 plus 5. Berarti 16X min 23. Min 23. Oke, sekarang kita lihat yang B. Yang B, kita cari dulu G komposisi F-nya. Jadi G-nya itu 8X 4 kali ya, 4X min 1 8X 8X min plus 1 8X plus 1 ya, 8X plus 1 kita komposisikan lagi dengan berarti apa? Si berarti H-nya kita substitusikan ya ke GOF ya? Ya. Berarti, berarti 8 dalam ini kita ganti buka ya huruf yang hanya 2X min 3. Tambah 1. Dengan 16X X min 23. Ya, 16X min 23. Sama ya hasilnya. Berarti untuk fungsi komposisi itu berlaku sifat asosiatif. Jadi mau kita cari F komposisi H dulu, atau mau kita cari G komposisi F dulu, hasilnya akan sama. Di sini jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Izin screenshot nah dulu, Bu. Ya. Oke, udah, Bu. Oke. Nah, terus nih, sekarang kita tentukan nilai dari F komposisi G komposisi H untuk X sama dengan 1. Sekarang bebas ya, mau kita cari komposisi yang mana dulu? F komposisi G. F komposisi G dulu boleh. Berarti 2X kuadrat min 2 plus 3, 2X kuadrat plus 1 per... Untuk setiap X pada Fx-nya kita ganti dengan Gx ya. X kuadrat min 1 tambah 3 per... Gue penasaran nih. 1 tambah 2. Hasilnya adalah 2X kuadrat plus 1 per ya. X kuadrat plus 1. Per X kuadrat plus 1. Baru kita substitusikan lagi. Yang H masukin lagi, jadinya 2 dalam kurung 2X min 1 kuadrat plus 1 per 2X min 1 kuadrat plus 1. Ya. Berarti 2 dalam dikali kita mulai 2x kuadrat 4x kuadrat, oke, okay, terus x kuadrat, habis itu min 4x iya, min 4x plus 1 plus 1 bah, 1 plus 1 lagi sama ya, berarti 4x kuadrat min 4x plus 1 plus 1 di situ 8x kuadrat X kuadrat min 8x plus 2 2 4x kuadrat min 4x plus 2 8x kuadrat min 8x tambah 3 ya ini 4x kuadrat. Ya. Terus kita substitusikan X-nya dengan 1. 1. Berarti 8. Jadi 8. 8 kali dikurang 1 ya. 8 plus 3. Ya, betul. 3 per 2. Ya. Betul. 4 plus 1. Ini udah pasti habis ya. Jadi sama dengan 3 per
2. Nah, sekarang inverse. Inverse. Cara mencari inverse itu, cara pertama. Misalkan. Misalkan, ya, betul. Misalkan. Lanjut. Misalkan. Fx sama dengan. X min 7 gini. Per 5. Fx, misalkan Fx-nya itu sama dengan Y, ya? Oke, berarti Y sama dengan 5X tambah 7. Kita mau buat dia menjadi X sama dengan, ya? Ya. Berarti diapakan? Nanti pindah ruas. Berarti ya, nanti berarti sama dengan Y min 7 per 5 sama dengan X. Ya, betul. Berarti X-nya sama dengan Y min 7 per 5 sama dengan X. Nah, berarti F inverse-nya itu sama dengan X. Ini kita ganti X, ya. 7. X min 7 ya. Per 5. Oke. Kalau cara yang kedua, nah, kita punya ada rumusnya. Untuk F inverse itu X min B per A. Jadi kan bentuk umum fungsi itu AX tambah B, ya. Berarti di sini yang sebagai A-nya itu adalah 5, dan yang sebagai B-nya itu adalah 7. Nah, kita langsung aja. Yeah. Berarti inverse-nya itu X min 7 per 5. Sama, ya? Bu, ini berlaku untuk yang kayak misalnya 4X kuadrat, misalnya plus 5X, plus 7, itu berlaku nggak, Bu? Cara dua. Itu nanti beda lagi, ya. Untuk lagi. Yang fungsi kuadrat. Oke, nanti ada contohnya. Oke, sini lanjut. Jelas, ya? Ya, lanjut. Oke. Terus, nah, sedikit udah tahu tadi, F inverse itu kan X min B per A. Jadi kita langsung bisa langsung cari si F inverse-nya itu berarti berapa? Berarti X min 3 per 2. Nah, berarti untuk berarti sama dengan F inverse 7 itu 4 per 2 sama dengan 2, Bu. Ya, 7 dikurang 3 per 2 sama dengan 4 per 2. Hasilnya 2. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan fungsinya itu bentuknya pecahan. Jadi, pertama kita ya kita misalkan tetap. Misalkan. Sampai satunya, Bu. Ya? Apa? Lanjut, Bu. Lanjut. Oh, oke. Okay. Misalkan Fx itu tadi sama dengan Y, ya. Berarti Y ya, sama nanti dengan 4X plus 3 per 5X plus min 1. Yang bawah ya. Kita pindahin ke kiri, jadinya sama dengan kita, Y. Kita kalikan Y berarti, ya? Ya. Y ini? Kali 5X min 1. Berarti Y dikali 5X min 1. Min 1 sama dengan 4X tambah 3. Terus? Habis itu kita kali. Kita kalikan jadinya 5 5xy min y. Y. Sama dengan 4x plus 3. Nah, habis itu kita y kita pindahin ke ruas kanan, tapi 4x-nya kita pindahin ke kiri. Jadi nanti kita keluarkan x-nya. Ya, berarti kita keluarkan x-nya. Gimana caranya? Jadi 5xy min 4x sama dengan 3 plus Y. Ya, terus? Habis itu, kita keluarin, kita faktorkan, X-nya keluarkan. Ya. Jadi tinggal 5Y min? 5Y min 4. Oke. Sama dengan 3 Y. Plus Y. Lalu kita sendiri, kita jomblokan X-nya. Ya, jomblokan X-nya. Asta dan aku. 5Y min 4-nya. Kita pindahkan, ya. Habis itu kita jadi, ubah Y-nya jadi X. Berarti F inverse X-nya itu sama dengan 3 ditambah X per 5X min 4. Ya. Ya. Ini kalau kita pakai pemisalan, ya.
Sekarang cara duanya itu ada, nah, seperti ini. F inverse x itu sama dengan min dx ditambah b per cx. Jadi bentuk awalnya itu kan kayak gini. Fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Nah, kalau kita cari si inverse-nya itu, ini lihat apa yang beda. Ini kita tukar ya, d dan a kita tukar. D dan a-nya kita tukar. Jadi seperti ini. Tandanya juga kita tukar. Di sini plus, plus jadi min ya. Oh ya, Bu. Nah. Ini berarti yang berarti a-nya itu sama dengan 4 ya, b-nya 3, c-nya 5, d-nya min 1. 1. Terus kalau kita tukar berarti sama dengan x, karena itu kan sudah min ketemu min. Ya, berarti min ketemu min ya. Tambah b, tambah 3 berarti per c-nya 5, x c-nya 5. Kurang 4. Berarti x tambah 3 per 5, x min 4. Sama ya kayak ini tadi. Ya, Bu, kita sama. Bisa ubah jadi x tambah 3 per 5 min 4. Sama ya? Ya, Bu. Ya. Sekarang, nah, kita bisa langsung nih, berapa? F inverse-nya. Oke, Bu. Berarti sama dengan 4 plus... Ya. 1, 4x plus 1, habis itu c-nya kan 3x, berarti 3 min 2. Iya. Udah ya, dapat. Terus kita substitusikan x-nya dengan? Astaga, rupanya caranya gini aja, Kak Bu. Iya. Oke, Bu. Dapat. Per. 3 dikali 2, kurang 2. Sembilan. Tadi 9 per 4. 4. Atau 3 per? Atau bisa 2 ya. Per 2, 2 setengah. Nggak, gini aja salah. Ya. Salah, lain. Nggak bisa ya. Lain, Bu. Oke. Nggak bisa. Jadi masih konsentrasi. 2, 1 per 4. Bisa juga kalau dibikin pecahan, boleh. Sampai sini jelas? Siap, paham, Bu. Paham. Oh, ini ada. Nah, Ajun, gimana Ajun? Oke. Ya, yang lain gimana? Wui. Apa kabar, Ajun? Baik. Nah, sekarang kita cari inverse dari komposisinya ya. Itu berarti g-nya masukin ke f baru di inverse ya, Bu. Nah, sini ada dua cara. Yang pertama, kita punya teorema kalau f komposisi g inverse itu sama dengan, kita bisa cari dulu satu-satu inverse-nya, cari inverse g dan inverse x. Nah, ini sama dengan, tapi yang dikomposisikannya itu g inverse dikomposisikan dengan F inverse ya. Jadi kebalikannya. Kebalik. Ya. Jadi kalau kayak gini gimana? Kita cari dulu G inverse-nya. Ya. Gimana tadi cara cari G inverse? X gimana, Aska? Aku lupa. In B per A ya. Ya. Berarti? X. X. Kurang. Min. 4. Per. 4 per 3. Ya. Oke, terus si F inverse-nya berarti sama dengan X plus 1 per 2. Iya, plus 1 per 2. Baru kita kita masukkan. Berarti aduhai. Nah, aduhai gimana? Berarti
Berarti si fx-nya ya, inverse-nya ya, kita substitusikan ke g inverse. Ya, berarti kita tulis dulu g inverse-nya. X plus 1 per 2. Berarti min 4. X plus 1 per 2 min 4. Min 4 per 3. Sama dengan? Oke. Itu sama dengan x min 1 per 2 min... X min 1. Kita... Ini sama dengan 8 per 2 ya. Iya. Buat dia per 2. Oh iya. Per 3. Oke. Dengan X min 7 ya. Karena 1 dikurang 8. Ya. Per 2. Per 2. Per 3. 3. Atau dikalikan aja bu 3-nya bu. X ya. Min 7 per 2 kali 3. Berarti 3X min 21 per 2. Dengan X min 21 per 2. Jelas ya? 3X kali 3 berarti X-nya juga dikali dong. Oh iya, sorry. Makasih. Nah, berarti sudah dapat ya? Ya, Bu. Nah, terus ada cara yang kedua. Cara yang kedua, kita tentukan dulu fungsi komposisinya, baru tentukan inverse-nya. Ya. Jadi kita komposisikan dulu si si f-nya ya, f komposisi g. Ya. Berarti 6x plus 7. Tuh. 6x plus 8 sama dengan 6x plus 7. Baru kita inverse-kan. Inverse-kan ya. Sama kayak tadi inverse-kannya itu gimana? X min 7 B per 6. A ya. Berarti X dikurang 7 per 6. 6. Oh, berarti yang tadi bisa disederhanakan ya? Yang cara satu tadi kita, masih bisa kita disederhanakan. Balik dulu. Ini tadi kan hasilnya gini. Hasilnya itu 3X min 21 per 2. Ada yang salah kak gitu, Bu? Nah, ayo. Enggak. Ada yang salah di mana coba? Di mana kita, Aska? Salahnya, Aska? Tahu. Apa? Baru dari. Yang mana coba salahnya? Mikir nih, Bu. Masih mikir, Bu. Kok bisa ya. Gitu loh. Ya, harusnya tadi kayak gini. Um, 2x min 1, 3x plus 4, 6x. Iya, itu betul. Ya, ini betul. Lalu, kenapa tiba-tiba? Kenapa dia menyebutnya di sini 6, di sini 2? Min 4 per 3. Saya ngecek dulu, Bu. Lihat-lihat. Oke. Okay. Silahkan dicek okay, dulu. Oke, betul. Lalu F-nya masuk ke situ. Itu min 4. Iya, betul lah. Kita coba. Okay. Iya, betul. 3X. Ayo. Gimana nih Aska? Kok kita salah Aska? Lihat gimana? Udah menemukan salahnya di mana? Coba balik lagi Bu ke yang selanjutnya tuh Bu. Di sini, oke. Okay. Atau kembali, ini yang salah? Kembali lagi, Bu, ke sebelumnya. Ini? Oh, enggak, Bu. Saya ngecek soalnya. Sama aja soalnya. Ya, soalnya sama. Soalnya sama. Tadi. Salahnya di mana? Ada yang menemukan yang lain? Kenapa hasilnya berbeda? Padahal harusnya sama. Itu sudah benar, Bu. Yang mana?
Sudah benar, Bu. Sudah benar. Itu yang akan X min 7 per 2. X min 7 per 2-nya, 2-nya dihilangin, kali 2. Bawahnya juga kali 2. Sudah, Bu. Oh, gitu? X min per 6. Gimana? Hasilnya X per 7 min 6, kan, Bu? Iya. X min 7 per 6. Iya. Nah, berarti tadi salahnya di sini ya. Harusnya kita kalikan dengan 1 per 3. X per 7, X min 7 per 2 kita kalikan. Ini kan 3 per 1 ya, kalau kita balik jadi 1 per 3. Oh iya, betul. X min 7 per 6. Berarti benar ya ini. Oke, bagus. Terus. Mantap, Aska. Mantap. Nah, kalau kayak gini tadi kita cari pakai cara 2 aja ya. Iya, Bu. Langsung cari, kita tentukan komposisinya dulu. Berarti F komposisi G. Berarti 4X plus 5. Ya. 4X negatif, nah 4X min 5. Nah, oke, okay, berarti inverse-nya X plus 5 per 4. Plus 5 per 4. Nah, untuk X-nya sama dengan 3, berarti 3 ditambah 5 per 4. 8 per 4 dengan 2. Ye, dapat. Nah. Terus sekarang, nah, ini gimana? Kita berarti cari. Kita masukin dulu F ke G. Berarti ya, sama dengan 6X plus 9. 6X per 9 per 2X plus 9 4 per X min 7. X min 7. Coba, yuk menutup. Bu, kita ganti juga loh, Bu, X-nya, Bu. Kalau misalnya kita masukin. Iya, betul. Oke. Bagus ya, berarti konsentrasi. Ini nggak bisa diganti. 2. Berarti jadinya 2x min 4. Ini min, plus 3 ya. Min 7. Berarti 6x tambah 9 per 2x min 4. 4. Udah. Habis itu. Ini salah. Udah. Ini komposisi dulu. Terus? Komposisi, baru kita inverse-kan. Iya, baru kita inverse-kan. Berarti sama dengan 4. Plus 9. 4X plus 9. Oke. Okay. 2X. Ya, habis itu 2X. In 6. Pakai rumus yang tadi ya. Ingat nggak rumusnya tadi apa? Yang min DX plus B. Min DX plus B per DX CS. Min A. Oke. Okay. Di sini jelas ya? Iya, Bu. Oke. Okay. Nah, sekarang. Nah, tadi kan nanya kalau misalkan fungsinya kuadrat, kita pakai cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, misalkan fx itu sama dengan y, berarti y sama dengan x kuadrat min 2x tambah 3. Terus, dan kita mau bikin x sama dengan ya, berarti Y, 3-nya kita pindahkan. Nah, kalau X kuadrat min 2X ini mau kita bikin kuadrat sempurna, jadi berapa dia? Jadinya X dalam kurung X min 2, atau dibikin gimana, Bu? Kuadrat sempurna, tahu kan? Misalkan, ini kan X kuadrat. Nah, ini tadi X kuadrat. Ini min 2X, berarti ini kan ini kan pangkat 2, berarti 2 dikali X kali berapa supaya hasilnya min 2X? Di sini harusnya berapa?
Oh, min. Min? P hasilnya min 2x? Min. Min 1 ya. 2 dikali min 1 dikali x. Nah, terus udah. Oh, nah, bikin gitu gak, Bu? Ya, ya, ya. Ya. Terus min 1-nya kita kuadratkan, hasilnya plus 1. Nah, di sini kita bisa tuliskan x kuadrat min 2x tambah 1 ya. Oke. Kalau sudah, nah, kalau sudah kita tulis bentuk ininya, kuadratnya. Berarti ini kan x kuadrat min 2x tambah 1 sama aja dengan x min 1 kuadrat. Udah nih. Nah, ya, Bu. Si kuadratnya, supaya kan kita mau bikin x kemenangan. Si kuadratnya, kita jadikan akar ya ke sini. Y akar Y min 3 sama dengan X min 1. Berarti Y akar Y min 3 plus tambah 1 sama dengan X. X berarti F inverse-nya itu sama dengan X min 3 tambah 1. Oke. Bu, itu nggak bisa dioperasikan nggak, Bu? Min 3 sama 1 tuh, Bu. Nggak bisa, karena si 3 itu bagian dari akar. Ya, si 1-nya bukan. Oh, iya, iya. Ya. Ya, Bu. Saya lihat, saya pikir panjang. Nggak. Udah ya, sampai sini aja. Nah, kita coba nih soal berikutnya. Gimana berarti? Berarti sama dengan fx, itu kan dari situ ya, kita misalkan. X sama y. Berarti y sama dengan x kuadrat. Min 3. Berarti Y min 3. Y sama dengan min 3 sama dengan X kuadrat. Nah. At X. Berarti kuadrat sempurnanya X min min 2 min 2 X pangkat 2. Min 2. X min 2 X. X min 2 ya. X min 2 maaf, Bu. Ya, X kuadrat min 4 X tambah plus 4. 4. Berarti Y min 3 sama dengan X kuadrat min 4X. Kita harus tulis dulu ya, kayak gini. Baru ya, kita tuliskan kuadrat sempurnanya. Nah, terus sama dengan? Berarti sama akar dengan Y min 3 plus 2 sama dengan X min 2. Ya, langsung ya berarti, oke. Plus 2 sama dengan X. Maka F inverse-nya sama dengan X min 3 tambah 2. Ibu, ini materi matematika apa, Bu? Wajib kan kalau fungsi? Ada kelas kah, Bu, 10. Di SMA, Bu? Kelas 10? Ada. Nah, ini kelas berapa? Salah server kah saya, Bu? Enggak, ini kan semua jenjang maksudnya. Kenapa dipilih kelas 10? Karena yang kelas 11 udah belajar gitu. Jadi sambil mengingat-ingat. Oh, saya pikir saya salah server, Aska. Oh, enggak. Enggak. Karena di sini ada kelas 10, ada kelas 11 ya. Jadi biar semuanya bisa. Oke. Okay. Nah, ada satu soal lagi. Ya. Ada satu soal lagi. Nah, langsung aja berarti Y sama dengan 4X Y sama dengan min 12X plus 9. 9. Oke, terus? Berarti Y min 9 sama dengan 4X kuadrat min 12X. Terus, berarti ini berapa? Berarti kuadrat sempurnanya. Kuadrat sempurnanya 4X. 4X kalau kita kuadratkan jadi 16X kuadrat. 16X, Bu. Maaf, Bu. 2X, Bu. Ya, 2X. 2X min berarti min 6, Kak, Bu. Ya, berapa? Kalau di sini 6, berarti 2 kali... 3, Bu. 3, Bu. 3, ya. Nah, berarti dia 4X kuadrat min 12X tambah 9. Oh, udah ini. Iya, Bu. Halo? Gimana? Ya, kita Y min 9 berarti
2x min 3 kuadrat ya. Terus akar y min 9 sama dengan 2x min 3. Terus gimana? Habis itu kita y min 9 plus 3 sama dengan 2x. Habis itu kita pindahin 2-nya jadi bagian. Ya, akar y min 9, akar y min 9 tambah 3 plus per 2. Habis itu kalau pengen bikin kayak ke tadi-tadi kali setengah berarti, Bu. Kenapa? Enggak, Bu, nanti salah lagi saya, Bu. Apa? Kenapa? Jangan takut salah. Jangan takut salah. Iya, maaf Aska. Maaf Aska. Ajari adikmu ini, Aska. Ya. Oke. Sampai sini jelas ya? Ya, Bu. Ada pertanyaan? Bu, kapan lagi ada gini-gini lagi, Bu? Ini pertemuan terakhir untuk ini, bulan Ramadan. Iya, Kak, Bu? Iya. Ya, Aska. Kita ketemu kapan lagi, Aska? Kapan-kapan, habis lebaran aja. Enggak, maksudnya kalau ada kelas lagi enggak sih? Oh, kayaknya habis lebaran. Nanti diinfokan lagi ya. Dari... Oke. Enggak ada pertanyaan? Oh iya, Bu. Ibu, dari Kalsel enggak, Bu? Iya. Enggak baru tahu. Iya, Bu. Ya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, berarti kita cukup sampai di sini ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Maaf ya kalau misalkan ada salah-salah atau penjelasannya kurang bisa dimengerti. Nah, kalau udah, berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih, Bu. Aska, jangan lupa mandi, Aska. Aku tahu kamu belum mandi. Wes, kok tahu.